Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat channel Gadira Channel. Tentunya jumpa lagi bersama saya Agan Bentang. Nama Agan Bentang, guys. Oke sobatku, jadi kali ini saya berada di stalku dari si Bentang. Jadi sekarang saya akan membuat proyek lah, proyek pembikinan tempat pedokan, guys, di wilayah instalasi Bentang. Pokoknya ikuti terus keseruan saya. Oke. Nah sobatku, jadi ini tempatnya yang akan kita proses ya, dekat dengan kandangnya si Bentang. Jadi kita akan babat dulu, bersihkan dulu tempatnya untuk kita bersihkan supaya nanti tempatnya ini bersih dan bisa dibuat untuk meliarkan si Bentang buat pedokan, guys. Jadi kita akan bersihkan dulu ini tempatnya. Jadi lumayan luas untuk si Bentang lari-lari, guys. Ikuti terus, oke? Nah, sobat, kita bersihkan dulu rumput-rumput liarnya. Kita akan bersihkan biar nyaman nantinya, pokoknya mantap 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 mantap. Nah sobatku, jadi kita sudah selesai babat-babatnya, lumayan cukup rapi dan bersih. Sekarang kita tunggu cari dulu kayunya, mungkin akan dilanjut besok ya cari kayunya, karena sudah sore. Kita akan lanjut lagi, pokoknya tungguin terus channelnya, panteng terus sampai akhir ya, oke? Nah sobatku, ini sudah lanjut ke hari yang kedua ya. Bambu-bambunya sudah terkumpul, tiang-tiangnya sudah tertancap sebagian. Jadi kita akan pasangkan bambunya di pinggir-pinggir ya, agar bisa menghalangi nanti si kudanya, si Bentangnya tidak kapur dari sini ya, guys. Pokoknya pantengin terus channelnya, oke? Lagi tergetar. Pembuatan apa? Oh kan? Masih kena. Oke guys, sekarang bambu-bambunya sebagian sudah dipasangkan ya untuk penghalang nanti si Bentang. Nanti ini akan dikuribeng sadayana semuanya, guys, biar mantap. Dan ini hasilnya, ini sudah sebagian, baru atasnya doang, bawahnya belum. Nanti kita cari lagi bambunya karena kekurangan bambu. Oke sobatku, jadi proyeknya sudah selesai ya. Kita sudah bikin tempat pedokan untuk meliarkan si Bentang. Pokoknya ikuti terus, let's go. Oke guys, jadi ini tempat untuk pedokan si Bentang, tempat bermain si Bentang nanti, guys. Sudah selesai. Tap. Oke sobat, jadi si Bentangnya sudah saya lepas liarkan. Itu talinya belum saya copot karena saya masih antisipasi, karena pedokan ini belum selesai semuanya. Karena bambunya belum terpasang semuanya, takut ngeplos nanti lepas. Jadi saya takut repot nantinya, guys. Boy.
Oke sobatku, jadi proyek kita membuat pedokan atau tempat liarnya si bentang sudah selesai guys. Di alasan saya membuat pedokan ini guys, jadi supaya nanti si bintang setelah manggung bisa dilepaskan di sini agar kudanya tidak stres dan press sobatku. Biar padanya itu tetap fit, bisa bebas di sini. Oke guys, pokoknya ikuti terus keseruan saya ya bareng si Bentang Group. Jadi saya akan terus bikin konten-konten si Bentang yang lebih seru lagi. Pokoknya siapa saja yang ingin menyewa kuda si Bentang, langsung saja komen di bawah guys, atau langsung saja masuk ke TikToknya Ganira Channel, ada TikTok. Jangan lupa dan adi Bentang 02. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ganira Channel, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.